Bedah rumah lagi, cek. Nih, kamar utamanya. Lihat dong, lemari. Kita udah ada di meja makan ya. Mas Kenal nih, kalau mau buka. Alhamdulillah ya. Satria mau apa? Jeruk. Jeruk. Alhamdulillah ya, Kak ya. Tapi kalau makannya ngeriung di meja makan bareng keluarga lebih nikmat pasti ya, Pak ya. Pulang kerja capek-capek. Udah nggak perlu duduk-duduk di bawah lagi. Doanya gini, Pak. Mudah-mudahan dengan meja makan baru nanti rezekinya Allah tambahin lagi, bisa ada menu baru. Amin. Amin ya Allah. Ini dia. Alhamdulillah. Empuk di alhamdulillah. Ada tas sekolah baru. Alhamdulillah. Baru apa? Alhamdulillah. Ya Allah. Kasur ini nggak cuma buat Satria ya? Enggak. Ada lagi. Coba. Nih, dua, tiga, yeah. Make Satria. Enak, empuk ya. Nah, ini ada sedikit hadiah untuk Naura. Sini coba, mau dilihat, Mania. Tuh, iya. Ini juga berfungsi sebagai meja belajar buat Satria. Alhamdulillah. Ya, buat belajar ya, Satria. Duduk. Sini, Satria. Duduk sini, coba. Duduk. Nah, enak nggak belajar di sini? Iya, belajar tiap hari inget-inget cita-citanya menjadi pilot. Harus pinter tuh hitung-hitungannya tuh, matematikanya. Barang-barang untuk Satria dan juga Naura bisa ditaruh di lemari ini. Alhamdulillah. Ya Allah. Makasih ya Allah.
cantik, bersih, rapi, dan pasti nanti masakannya makin lezat deh. Kasur, kita juga punya rumah pakaian. Alhamdulillah, ya Allah. Oke, coba lihat yang satu lagi, punten. Selamat datang di warung barunya Ibu Amsia. Terima kasih. Dengan ada yang warung ini, Mas Yenal sama Mbak Nier bisa ikut bantu Ibu juga ya. Dan semoga hasilnya terus ditabung, usahanya makin besar. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seneng ya lihat rumah barunya ya. Seneng. Semoga jadi keberkahan baru dan juga amin. Tangisan kebahagiaan dirasakan bukan cuma oleh keluarga Parianto, tapi oleh seluruh warga dari Sukadiri Tangerang. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Biarkan keluarganya Pak Haryanto untuk menikmati rumah barunya. Dan saatnya kita pamit. Saya Ardina Rasli. Saya Bubi Molana. Dan saya Bali Suneta.